Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, perpustakaan Utidal. Temanya ini perpustakaan ya. Kalian pada sering ke perpustakaan nggak? Nggak, sama berarti. Saya tuh sering ke perpustakaan, tapi saya sering sebel itu misalnya di perpustakaan ada temen loh yang bacanya dilafalin. Kalian punya teman yang bacanya dilafalin nggak? Misalnya lagi baca terus dia ngomong, woi, diam dulu ngapa? Ini gue di sebelahnya itu kayak didikte gitu. Dia baca gue kayak didikte terus gue bilangkan, woi diam dulu ngapa? Dia tetap baca. Woi diam dulu. Woi diam dulu ngapa? Lah kenapa sih? Ini gue diktenya telat. Ya, terus di Untidal itu, kalau ke perpustakaan itu, gue sebagai mahasiswa cowok itu sering banget itu diecek. Sering diecek kan, lo ke perpustakaan mulu, soal rajin lo, besoknya lagi yang jalan. Woy lo ke perpustakaan mulu, mau jadi ini, mahasiswa teladan, besoknya lagi. Woy lo, soal pinter lo ke perpustakaan mulu, kuliah kagak ke perpustakaan iya. Terus, itu, tapi aneh ya, suka diecek gitu. Suka diecek gitu ya, lu ngapain sih lu ke perpustakaan, emang langsung pinter gitu. Lah, kalau orang ke perpustakaan langsung pinter mah, semua anak kos ini gak doain Mas Ako. Ya oke, thanks. Gue dari Bekasi terus kesini ya, udah 2 tahun tapi gue tetap gak kurang literatur bahasa kromo. Gue gak nemuin bahasa kromo-kromo yang di buku gitu. Jadi susah gitu. Gua tahu bahasa kromo tuh cuman dari biasanya kalau ke warung paling tumbas, ngge, punten, terus sama angka itu gua cuma bisa gitu sampai 4. Tunggal, kali, tigo, sekawan. Jadi waktu itu gua sempet dititipin belanjaan sama teman gua beli nasi 8. Gua bingung kan. Bu, tumbas nasi ya. Pinten Mas. Kali he. Gue kemas nasi yuk. Lupa gue kemas nasi yuk. Pinter Mas. Sekawan kali ya bu. Ya. Terus gue juga sebagai anak perantau itu sering dikerjain gitu sama teman. Sering banget dikerjain. Kayak kita tuh sebagai anak perantau butuh literatur bahasa-bahasa saru di Jawa. Seriusan. Ini butuh banget. Soalnya gue pernah itu dikerjain kan. Weh, lu gak ngerti bahasa Jawa kan? Iya, gak ngerti. Kenapa emang? Kalau beli apa-apa, pakai bahasa Jawa aja, nanti dimurahin. Mau bahasa Jawanya beli apa? Asu. Oh. Yaudah, gue akan terakhir kan. Bang, asu. Bapaknya bingung. Asunya berapa? Bapaknya orang Jakarta juga. Habis diberangin. Makasih. Terus, gue ini, buat yang belum tahu, gue ini ngekos. Gue ngekos, dan persaudaraan anak kosan itu solid banget. Apapun itu saling minjem, saling minta. Tapi, lu pasti punya teman kan yang kalau minjem itu izin sendiri, jawab sendiri. Misalnya, weh gue minjem ini ya, iya ambil aja, oke makasih. Itu ngeselin banget, sumpah. Itu, parah. Apa tuh? Takutnya ini, hal ini dianggap lumrah gitu sama sebagian orang. Jadi nanti misalnya ada maling kan diinterogasi. Weh, kamu gak maling? Kenapa? Gak apa, saya gak maling. Eh itu ngambil tanpa izin emang bukan maling. Oh saya udah izin pak. Izin ke siapa? Izin ke diri saya sendiri. Yaudah apa-apa. Yaudah pak, makasih ya pak. Ditonjok kan tanya. Pak, kok saya ditonjok sih pak? Emang kenapa? Saya udah izin kok. Oh yaudah, tonjok lagi pak. Ya oke. Terus gue anak kos, di kosan gue itu banyak banget kecoa. Tapi orang pada takut banget sama kecoa ya, kenapa gitu ya? Kecoa kan lawannya gampang gitu. Masa sama kecoa terbang aja takut? Padahal kecoa gampang kan, tinggal badannya dikebalikin, dia gak bisa ngapa-ngapain. Tapi gue pernah gitu, badannya gue kebalikin, dia bisa bangun. Badannya gue kebalikin lagi, dia bisa bangun lagi. Badannya gue kebalikin, bisa bangun. Ternyata kecoanya bisa sit up. Oke, gue ya kan. Assalamualaikum.